Cara yang mudah yang berkarya untuk kita, Indonesia.
Datang profesional muda di acara Indonesia Muda Club episode 8 bersama saya Arya Sinulinga, yang muda yang bicara. Profesional muda BUMN bisa apa? Aku siap untuk berinovasi. Aku bisa melawan arus untuk kebaikan bangsa. Aku bisa membuat perubahan. Aku bisa bekerja dengan jujur dan independen. Aku bisa memajukan bangsa dengan kreativitas. Kini saatnya profesional muda BUMN dan Indonesia mempunyai wadah untuk mengasah dan bertukar pikiran agar lebih kreatif, inovatif, dan solutif. Saksikan Indonesia Muda Club, diskusi cerdas dengan para profesional muda BUMN untuk Indonesia yang lebih baik. Ya, ini teman-teman, hari ini kita menarik banget karena bicara mengenai investasi. Kita tahu ya bahwa kita ini profesional, ya, profesional. Pendapatan kita dari mana sih? Dari gaji. Kemudian kalau kita karyawan, kita dari bonus gitu. Terus kapan kayanya kalau cuma dari gaji dan sama dari bonus nih gitu. Saya dulu waktu jadi profesional, ya kan di profesional masih kayak masih profesional deh gitu. Dulu tuh saya ketika masih bekerja di korporasi, dalam arti sebagai seorang eksekutif di korporasi, saya tuh enggak bisa mengandalkan gaji dan bonus, mungkin karena direksi gitu ya, tim atau sebagainya gitu, nggak bisa gitu. Kita harus cari cara gimana caranya supaya kita juga punya pendapatan lain yang bisa, akhirnya kita bisa beli rumah lebih baik, kita bisa punya kendaraan lebih baik gitu ya, dan kita punya aset yang banyak juga. Kalau mengandalkan gaji, kita paling nanti biasanya beli rumah untuk lewat KPR saja gitu ya, dan lainnya. Untuk yang lainnya kita nunggu beli mobil kreditan juga yang kita cicil dari gaji-gaji kita gitu. Tapi dulu saya sekitar tahun 2012 gitu, saya mulai investasi lewat saham. Saya bermain saham, sahamnya ada yang harian, dan dulu sangat rajin, jadi rajin memantau saham, menghitung saham secara teknikal gitu ya. Dan hasilnya cukup mengasihkan. Bisa beli mobil BMW yang paling top. Bisa beli rumah. Bisa invest beberapa aset-aset lain gitu ya. Yang tidak mungkin saya dapatkan kalau saya hanya mengandalkan gaji. Enggak mungkin. Saya enggak bisa dapat sesuatu yang saya pakai, mobil saya pakai dan sebagainya dengan hanya gaji gitu. Dan semuanya adalah lewat investasi. Makanya saya sangat percaya kalau tanpa kita bermain investasi, ini berat bagi kita untuk ya untuk dapat aset bagus gitu ya, punya rumah baik, oke lah dan sebagainya. Dan itu saya rasa jadi impian banyak orang gitu.
Dan hari ini kita akan diskusi banyak mengenai investasi karena saya melihat, kami melihat juga di sini, di Usia Muda Club, bahwa kalau kawan-kawan profesional muda, sejak awal, sudah mulai belajar investasi, yakin saja, pasti hasilnya nanti pada saat Anda usia 30-an atau 40-an, itu Anda sudah mulai bisa, awalnya kan kita menanam lah gitu ya, bisa panen gitu. Memetik hasilnya. Ada panen gitu ya, ada panen sesuatu gitu. Nah nanti ini kita akan ditemani oleh 4 orang, orang yang jagoan-jagoan investasi, jagoan juga nanti berbagai investasi bisa kita tanyakan. Dan ini sangat menarik karena nanti berbagai macam investasi akan kita lihat nanti. Dan ini saya ditemenin oleh ada 4 orang yang bersama-sama kita. Yang pertama adalah Aldi Adrian Hartanto. Selamat sore Aldi ya. Sore Bang. Nah, Aldi ini adalah VP of Investment MDI Ventures. Dia di Telkom. Dia pernah juga di GM of Investment di Silicon Valley. Kemudian kuliah di University New South Wales ya. Sempat di sana, kemudian Sampurna University. Kemudian saya temani juga oleh Florencia Jenny, ada di online mungkin ya. Nah ini ada Florencia. Florencia adalah founder dan owner di Nonaku Design Indonesia. Dia juga junior auditor di Ernst & Young dan pernah jadi juara wira usaha muda mandiri. Selamat sore Florencia. Halo, sore Pak. Oke, kemudian saya ditemani juga oleh Ayu Pratiwi. Ayu Pratiwi ini adalah VP Consumer Loan Bank Mandiri. Mana? Ayu, Mbak. Nah, ada Ayu sebelah saya. Iya, sore banget ya. Ya, Ayu ini nanti akan banyak cerita mengenai bagaimana investasi di properti. Kemudian yang terakhir saya ditemani juga dengan kawan kita Ricky Juliandi. Ada Ricky? Ya, Ricky sore adalah Head of Product Development and Marketing BNI Sekuritas, EVP Risk Management Panin Sekuritas juga pernah. Nah, ini nanti Ricky akan banyak cerita mengenai investasi di surat berharga dan sebagainya, mungkin bisa cerita nanti ini. Dan kita langsung saja, yang pertama Ricky ya. Rick, ini kan kita punya 1,4 juta karyawan BUMN. 60%-nya adalah milenial. Nah ini kira-kira Ricky bisa berbagi nggak? Kira-kira apa yang bisa teman-teman milenial bagikan atau juga dapatkan dari sebuah investasi? Dan juga kasih gambaran kira-kira investasi ini gimana ceritanya? Silakan Rick. Oke, jadi Bang, total investor di Indonesia itu sekarang sudah lebih dari 3,3 juta. Itu 70%-nya posisi Juni itu memang didominasi sama milenial, jadi di bawah 40 tahun ke bawah. Nah, teman-teman milenial ini, investor muda ini memang instrumen yang mereka sukai itu ada di reksadana dan juga saham secara langsung. Nah, itu memang instrumen yang cocok sih untuk usia-usia muda. Jadi dari reksadana sendiri itu sebenarnya produk atau instrumen investasi yang sangat entry point ya, karena kalau kita tahu reksadana itu memang dikelola oleh perusahaan aset manajemen, ada fund manajernya yang mengatur strategi investasi di sana. Jadi teman-teman investor muda itu ketika invest di reksadana bisa sambil belajar, jadi memahami bagaimana cara si fund manager itu mengelola produknya. Kemudian untuk yang di saham sendiri itu juga peningkatannya cukup lumayan di saham. Jadi investor-investor muda itu karena pembelian di saham itu kan minimum 100 ribu sudah bisa. Jadi sangat mudah, sangat murah, bisa langsung eksekusi karena real time dan likuiditasnya juga cepat. Jadi jual hari ini, dua hari kemudian dananya bisa ditarik. Jadi tadi berapa jumlah orang milenial yang sudah masuk di investasi saham? Sekitar 70% Pak. 70%? 70% itu di saham dan reksadana saham ya? Jadi dari 3,3 juta. Oke, rata-rata mereka berinvestasi berapa ya? Kenapa Bang? Berinvestasi berapa besar? Macam-macam Bang, jadi mungkin secara average bisa mulai dari 10 ya.
Okay. Rata-rata. Karena mereka staging mulai masuk dikit-dikit dulu, belajar, okay. Nanti lama-lama ditingkatin sama teman-teman muda itu. Yang sudah masuk ke permainan saham atau dana reksa ini kira-kira sudah berapa juta orang ya dari kaum milenial Indonesia? Kalau yang reksadana itu 20% kayaknya, Pak. 20%? Mm. Cukup banyak juga ya? Lumayan, Pak. Karena ekosistem reksadana sendiri cukup meningkat signifikan ya, Bang. Karena ada fintech yang jual. Oh. Kalau dulu kan memang cuma di sekuritas atau agen penjual. Jadi kalau sekarang kan sudah bisa dibeli di fintech atau mungkin di beberapa e-commerce juga sudah bisa. Oke, jadi sekarang sepertinya nih ya, saham itu udah retail aja gitu ya. Ini lebih gampang untuk belinya, atau dana reksa juga gampang belinya karena udah retail gitu ya. Betul. Itu mereka udah pakai online apa semuanya bank-bank sekarang udah menyediakan juga untuk dana reksa sekuritas ya, artinya dana reksa yang bisa beli online atau beli saham lewat apa gitu untuk beli saham? Kalau saham itu memang real time ya, Bang ya. Jadi pakai aplikasi yang udah disediakan di apa namanya masing-masing sekuritas. Gitu. Ya. Jadi memang bisa langsung transaksi jual beli. Reksadana juga sekarang sudah begitu, Bang. Maksudnya, jadi bisa kita monitor secara mobile. Gak perlu pakai agen lagi atau masih pakai agen? Kenapa, Bang? Masih pakai agen? Ya, pakai handphone bisa, pakai laptop bisa. Oh, aplikasinya enggak, agen, banyak. Agen, artinya ini apa namanya broker? Gimana, Bang? Ada yang pakai broker juga? Masih ada yang broker, cuman kalau yang broker itu biasanya lebih ke nasabah yang agak besar, punya kesibukan ya? Tinggi gitu ya, Bang. Ya, ya. Okay. Masih bisa telepon ke brokernya. Oke. Okay. Nah ini, tapi artinya ada peningkatan dong ya, ada peningkatan dari teman-teman milenial untuk masuk di investasi saham dan investasi dana reksa gitu ya. Gimana, Bang? Mungkin ini ada yang suaranya. Apakah sekarang ini sudah banyak dari ada peningkatan dari milenial-milenial kita Indonesia berinvestasi di saham dan di dana reksa gitu? Reksadana, iya betul, Bang. Peningkatannya signifikan. Signifikan sekali, apalagi dari sejak pandemi. Ya. Itu juga mungkin karena semua di rumah. Okay. Jadinya mencari kesibukan pada buka account di investasi. Jadi okay. Peningkatannya memang cukup luar biasa, Pak. Oke, Rick. Ini sementara saya seperti dulu untuk Ricky, nanti saya akan tanya lebih detail lagi mengenai investasi saham itu. Okay. Apakah gampang atau bagaimana, atau permainannya bagaimana, ada hitungannya, atau kita ikuti apa, milihnya sahamnya bagaimana. Nah ini sebelumnya, lebih jauh lagi saya ngobrol dengan Flo ini. Halo Flo. Halo Pak. Nah Flo, ini gimana dengan ini ya, Flo kan sudah jadi ini ya, seorang wira usaha muda mandiri gitu ya. Nah kemarin itu ketika Flo mau menetapkan diri untuk berkin bisnis, ini apakah apa pertimbangannya langsung bisnis? Oke, sebenarnya sih awalnya untuk memulai bisnis, waktu saat mulai itu nggak ada pertimbangan apa-apa, Pak. Sebenarnya awalnya pada saat kuliah, saya dan adik saya ingin membantu orang tua untuk meringankan biaya kuliah. Nah, tapi sebelum saya lulus kuliah, usaha itu kan sudah ada, Pak. Ya. Nah, sebelum saya lulus itu, saya sempat direkrut oleh satu kantor akuntan publik. Terus kemudian sebelum saya memutuskan untuk fokus di online shop ini yang zaman dulu itu belum sangat sekarang bisnis online, yeah. Saya bandingkan sih antara profit di mana saya hanya memberikan sumbangsi kira-kira hanya mungkin 20% dari energi dan waktu saya, tetapi bisa menghasilkan 300% dibanding pendapatan saya pada saat itu. Okay. Jadi saya memutuskan okay, saya fokus di sini. Jadi akhirnya mengambil keputusan untuk berbisnis gitu ya? Ya, betul, Pak. Nah, itu dananya dari mana? Orang tua atau dari mana? Nah, karena usaha ini diawali untuk membantu orang tua pada saat itu, jadi kita memulai usaha ini tanpa modal. Jadi tanpa buat modal. Yang nonton di sini nih, kalau kalian nggak punya modal, aku juga bisa kasih tahu kalian karena aku udah ngalamin sendiri, bisa banget loh untuk investasi itu tanpa modal. Jadi mungkin sedikit aku cerita ya, Pak, ya. Gimana caranya ya. Jadi pada saat itu aku mulai jualan itu waktu zaman BlackBerry itu lagi hits. Nah, jadi kita memanfaatkan platform tersebut, handphonenya pun aku menang dari acara buket bunga di suatu pesta pernikahan saat itu. Nah, jadi kita cuma upload gambar, terus kita istilahnya jual gambar
setelah ada yang beli, terus kan orang itu bayar ke kita. Ya. Dan ada keuntungannya sama harga modal tuh. Ya. Modalnya kita bayarin ke supplier, nah dari profitnya itu, nah kita terus puterin tuh Pak. Kita nggak semuanya kita gunakan untuk konsumsi, hanya 30% saja. 70% kita komitmen untuk kita terus putarkan, hingga awalnya dari hanya sebuah online shop, kini berubah jadi perusahaan. Oke. Dulu yang kamu jual apa aja lo awal-awalnya? Yang aku jual, sebenarnya awalnya aku jualan casing BlackBerry dulu saat itu, Pak. Oh, okay. Terus kami mengalami kegagalan. Nah, tapi nggak menyerah, singkat cerita, aku banting haluan sama adikku, kita berjualan pakaian, gitu Pak. Dan dari pakaian itu ternyata permintaannya sangat tinggi sekali. Kita menjual pakaian dengan brand Nonaku Signature, di mana menyediakan produk yang murah berkualitas bagi rakyat Indonesia. Kamu bikin brand sendiri atau produk sendiri atau dibuat juga? Brandnya brand sendiri? Brand sendiri, Pak. Produknya bikin sendiri atau ke luar? Pada awalnya, pada saat kita nggak punya modal dan hanya mengumpulkan modal, kita merisal barang orang lain, Pak. Menjual kembali barang orang lain. Okay. Nah, setelah kita komitmen tuh, dananya 70% keuntungan kita terus putarkan, kita bisa produksi sendiri, Pak. Dan brand kita semakin besar, bahkan kita juga ada lini B2B, di mana kita bisa produksikan untuk orang lain juga. Jadi sekarang bisnis kamu apa aja, Flo? Bisnis aku sekarang ada yang pakaian nih, yang Nonaku Signature sekarang, ada B2C dan B2B. Kemudian kita juga udah merambah ke packaging, kita juga sudah mulai merambah ke Nonaku Foods. Terus kita juga mulai merambah ke seperti misalkan kayak kemasan-kemasan, baju bridesmaid, dan sebagainya, Pak. Oh gitu, jadi udah berkembangnya banyak banget ya? Kata mulai di usia muda itu, Pak. Jadi kita banyak waktu untuk kita bisa coba ini, coba itu, coba ini. Kalau gagal belajar gitu loh, Pak. Nah, kalau untuk yang B2B kamu jualannya gimana? Apa yang kamu jual? Pakaian dinas atau apa gitu? Seragam atau gimana? Kalau untuk B2B, kita itu ada beberapa jasa yang kita belikan. Ya. Yang pertama adalah kita juga mengedukasi reseller kita untuk bisa menjual produk tanpa modal. Karena kita sudah ngerasain gimana rasanya nggak punya modal tapi kita ingin dapat profit. Okay. Kita ajarin yang pertama, itu namanya reseller dropshipper. Okay. Yang kedua, kita itu ada reliable. Nah, kita tahu banget zaman sekarang millennials banyak banget orang-orang yang punya passion di bidang fashion tapi dananya terbatas. Jadi kita mengizinkan label brand kita, kita yang gantiin sendiri dengan gratis untuk brand orang lain. Bahkan department store pun juga mengambil jasa kita seperti itu. Jadi kualitas kita sudah terbukti. Dan yang ketiga, kita juga ada jasa produksi, Pak. Jadi kita bisa memproduksikan desain dari customer, dan kita akan lock desain tersebut, kita juga nggak akan produksi untuk kita ataupun future customer, Pak. Oke. Nah sekarang kamu udah berapa kapasitas produksinya untuk pakaian? Kalau untuk pakaian sih per minggu kita udah sampai 5.000 sih, Pak. Setiap minggu 5.000? Iya. Kita itu juga ada bantu produksi APD juga, masker juga kalau di New Normal ini sih, Pak. Oh, Pak, udah sampai jual APD juga? Iya. Mungkin aku boleh cerita lagi nih, Pak. Jadi kan... Nanti. Oke. Seru nih soalnya. Ini flow-nya nggak sabar. Flow-nya nggak sabar dia untuk menceritakan. Semangat bisnisnya gitu. Oke, baik. Kawan-kawan perusahaan muda, kita akan kembali setelah yang satu ini. Sebuah semangat baru dalam menghadapi tantangan di masa depan. Kementerian BUMN dan seluruh BUMN di negeri ini terus bekerja keras untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial demi kepentingan masyarakat luas. Melalui inovasi model bisnis yang akan mendorong mesin pertumbuhan dan kepemimpinan teknologi agar siap menghadapi perubahan. Melalui peningkatan investasi dan terciptanya ekosistem investasi yang sehat. Pengembangan talenta adalah kunci agar BUMN siap bersaing secara global. Semua ini hanya untuk negara dan bangsa, untuk Indonesia. Semangat baru ini kini hadir dengan wajah baru,
dengan bentuk visual yang terinspirasi semangat inovasi dalam pemanfaatan teknologi. Dalam komposisi yang menggambarkan semangat kolaborasi, membentuk inisial institusi kebanggaan kami, bersanding dengan lambang negara Indonesia tercinta, Garuda Pancasila. Inilah wajah baru kami, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, BUMN untuk Indonesia. Pemirsa, inilah Edgar si tukang belanja online. Hah, baru beli sneakers nih ya. Edgar ambil HP tuh. Edgar nemu jaket ternyata gercep sekali mau bayar dia. Ya, ya, saldo elektroniknya kurang, saudara-saudara. Edgar mulai top up dan sold out karena Edgar terlalu lama. Lucy, berisik. Ribet amat belanja online. Debitin aja pakai Mandiri. Hah? Debit Mandiri bisa buat belanja online? Caranya? Gampang kok. Pilih bayar pakai debit, masukkan nomor kartu, masa berlaku, CVV di belakang kartu, dan kode OTP yang lo terima. Kok aku nggak terima kode OTP-nya? Gak masalah, nggak semua toko online butuh OTP. Lancar nih! Kan didebitin pakai Mandiri. Saatnya debitin belanja online. Saatnya Mandiri. Profesional Muda, kita kembali lagi dan kita saat ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan Mbak Ayu. Mbak Ayu adalah VP Consumer Loan di Mandiri. Mbak, ini gimana mengenai investasi di properti itu, gimana ceritanya? Ya, kalau tadi kan Ricky sudah menceritakan kalau Profesional Muda itu ingin berinvestasi kan bisa tuh melalui reksadana, saham, kemudian juga tadi Flo juga menyampaikan cerita usahanya dia gitu kan ya. Jadi kalau profesional muda ingin berinvestasi, sebenarnya ada lagi alternatif instrumen yang bisa dipilih oleh profesional muda. Salah satunya dengan berinvestasi melalui properti. Ya, properti itu tentunya selain untuk memenuhi kebutuhan kita ya, karena kan memang kita harus punya tempat tinggal, sebenarnya juga ada nilai investasinya. Karena di situ akan mendapatkan capital gain. Kemudian yang kedua juga kalau kita sewakan, misalnya nggak kita gunakan sendiri, itu bisa mendapatkan nilai investment, rent of investment ya. Nah, di sini properti yang mau dibeli sebagai investasi seperti apa? Ada beberapa alternatif pilihannya. Ada yang memang bentuknya hunian, rumah, apartemen. Kemudian juga yang sifatnya komersial, misalnya ruko, rukan. Kemudian soho, kemudian juga apa namanya office, kios, atau bahkan yang hanya berupa lahan ya. Profesional muda mau seperti apa nih bentuk investasinya dalam bentuk properti tersebut. Nah, kalau kita mau berinvestasi dalam bentuk properti, sebenarnya memang ada apa namanya hal-hal yang harus kita perhatikan. Misalnya lokasinya. Ya, tentu lokasi sangat berpengaruh terhadap nanti nilai investasi kita. Kemudian juga dari aksesnya ada di mana lokasinya, kemudian juga pengembangannya ke depan lokasi tersebut seperti apa. Karena jangan sampai kita kan pengennya investasi itu kita akan mendapatkan apa namanya keuntungan ya, tapi akhirnya juga kekecewaan aja yang didapatkan. Jadi benar-benar memang harus selektif untuk menentukan properti yang mau kita pilih. Ya, dan kalau saham, reksadana memang sifatnya liquid, tapi kalau untuk properti itu memang jangka panjang ya, kecenderungannya jangka panjang karena memang dia tidak bersifat liquid. Kalau kita misalnya membutuhkan dana cash dalam waktu cepat ya butuh waktu lah ya, karena untuk menguangkan menjual lagi ataupun dialihkan ke pihak yang lain. Tapi kalau dari sisi keamanannya
justru jauh lebih aman. Aman. Okay. Iya, untuk jangka panjang untuk ya. Dan ya. Apalagi kondisi sekarang nih, Bang Arya. Turun nggak mungkin ya? Sejarahnya nggak ada ya, harga properti turun. Kalau saham turun. Karena fluktuatif ya, tergantung kondisi market. Nanti Ricky marah itu, tapi nggak apa-apa, terus aja. Enggak, ini kan kita cuman apa namanya... apa kelebihannya, apa kekurangannya gitu ya. Memberikan gambaran aja ya, untuk betul. Profesional muda ya, teman-teman profesional muda. Okay. Karena kan ada beberapa alternatif nih. Ya. Karena kan kita lagi mau berinvestasi. Ya. Jadi banyak informasi yang... sesuai nanti teman-teman profesional muda itu pengen menempatkan investasinya itu seperti apa. Karena Mbak, tergantung, balik lagi. Kalau untuk investasi, kita, untuk investasi gitu ya. Ya. Itu apakah lebih enak kita beli properti hunian dan disewakan, atau properti hunian dijadikan tempat kos-kosan. Ya. Atau kita beli tempat kos-kosan atau beli apartemen untuk tempat kos-kosan juga. Nah. Tergantung lokasinya, tergantung, balik lagi, tergantung lokasinya. Okay. Jadi kalau misalnya lingkungannya itu perkantoran, perkantoran ataupun tempat sekolah. Nah kalau kita kos-kosan kan sebenarnya bisa lebih banyak kamarnya kan. Yeah, yeah, yeah. Tapi kalau apartemen kan cuma satu. Per unit. Per unit, betul. Jadi balik lagi, kalau apartemen memang kecenderungannya dia misalnya di daerah yang lebih prime, itu mungkin apa namanya, untuk contohnya dia target marketnya untuk expat. Okay. Jadi bisa harga sewanya tinggi, ya jauh lebih tinggi. Dan balik lagi kondisi lagi apartemennya seperti apa, fasilitasnya. Okay. Ya, jadi tergantung lokasi di mana propertinya itu berada, baik itu berupa apartemen ataupun landed house ya. Yeah. Landed house yang kita buat sebagai kos-kosan. Oke, sebagai kos-kosan gitu ya. Nah, tapi banyak orang ya, dia beli investasi, beli rumah, tapi akhirnya rumahnya nggak disewain gitu. Sayang nggak itu? Dia hanya berharap gainnya dapat dari capital gain aja. Capital gain karena kenaikan harga properti doang. Gitu. Iya, jadi hanya berharap capital gain. Iya. Nah, apa namanya, sebenarnya itu balik lagi pilihan ya, pilihan kita. Karena ada juga yang aduh, nggak mau deh propertiku digunakan orang lain. Oh. Tapi sebenarnya kalau cuma dibiarkan, nggak dihuni, sayang juga. Karena kan properti itu seperti harus ada nyawanya. Ya, 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 kalau nggak ada yang menghuni. Nanti ada yang huni. Bisa apa namanya, ada kerusakan segala macam, nggak ada yang merawat. Betul, betul. Gitu. Oke. Nah tapi Mbak, tapi nanti deh, nanti saya mau ngulik-ngulik nanti itu. Ya. Market saat ini bagaimana? Nah, saya sekarang langsung ke Aldi. Aldi, di ini kan kamu bisa cerita nggak mengenai bagaimana kita berinvestasi di startup atau apa sebagainya? Apakah harus pakai uang banyak atau bagaimana? Atau seperti kita ada kayak tadi itu bisnisnya Siflo aja, itu ya bisnisnya, iya kan bisnisnya ini kan Siflo, iya bisnis Siflo, saya jadi angel investor aja bang. Gitu. Saya setor sekian gitu atau gimana? Bisa cerita? Okay. Mungkin saya kasih konteks sedikit bang. Kan saya di mungkin banyak yang mikir kita Telkom, MJ, kok investasi gitu. Ya. Kita memang waktu itu tahun 2015 Telkom progresif nih untuk mau inovasi, akhirnya dibikin pertama kali di Indonesia untuk corporate namanya MD Ventures, corporate venture capital 2015. Nah di mana kita lihat sih emang investasi itu bahasanya orang bilang art atau science lah. Saya pikir sih lebih kayak craft bang. Jadi emang kita harus ambil belajar nih. Yeah. Ambil learning by doing gitu. Jadi dulu kita 2015 belajar tuh invest ke banyak negara. Kita total ada 12 negara yang kita cover, so far invest. Terus so far kita lumayan beruntung. Akhirnya banyak perusahaan yang kita berhasil exit. Jadi kita 8 companies kita berhasil exit. Ada 2 di IPO di Jepang sama di Australia. Sisanya dibeli sama perusahaan besar gitu. Dan alhamdulillah kemarin juga Telkom dan Kementerian BUMN apresiasi, kita baru dapat pendanaan tambahan lagi dari Telkom dan juga Kementerian BUMN $500 juta. Itu kita invest perusahaan lebih besar lagi dan lebih banyak di Indonesia terutama. Dan mulai ada banyak investor-investor lain yang percaya sama kita. Ada kita kelola dana pihak ketiga juga. Banyak investor-investor lain kita bantuin mereka kelola dananya untuk kita investasikan. Total kita sekarang megang dana itu $790 juta. Dan kemarin kita baru dapat apresiasi dari Global Corporate Venturing bareng sama SoftBank, bareng sama Google Ventures, jadi top 100 investor di dunia untuk MD Ventures dan saya sendiri waktu itu. Nah dari situ kita belajar bang, ternyata invest ke startup tuh susah-susah gampang lah. Orang banyak yang mikir kan kayak invest ke startup tuh
aduh ini company-nya baru mulai, datanya financial-nya nggak ada. Tapi sebenarnya kita lihat ada dua proses yang biasa kita lakukan secara simplifikasi bang. Yang pertama kita lihat validasi idenya dulu, kita validasi idenya, di mana kita ada namanya 3P untuk kita biasanya validasi ide. Pertama kita lihat apakah bisnisnya possible, plausible, atau enggak probable. Jadi misalnya nih contoh yang lagi booming kemarin kan misalnya Gojek ya, bisnis kayak ride hailing atau orang naik taksi secara online tuh possible nggak sih? Oh possible, orang bisa lah berani naik mobil orang random pakai platform gitu. Tapi kita coba cek plausible apa enggak sih? Ada enggak sih yang mau udah validasi di luar yang pernah lakuin? Oh ternyata ada yang namanya Uber, ada yang namanya Lyft, ada yang namanya di UAE, ada yang namanya Karim macam-macam. Di Malaysia ada Grab Taxi. Apakah probable apa enggak sih? Akhirnya mereka coba buktiin apakah mereka ngelakuin di small scale bisa scale apa enggak sih? Oh ternyata Gojek baru launching langsung berapa puluh ribu user ya kan, orang pada pakai, semuanya butuh, ternyata problemnya clear. Berarti ID-nya emang make sense untuk dipersu. Tapi kita juga perlu verify apakah ini perusahaan yang tepat untuk kita investasikan. Nah itu biasanya kita ada namanya 3+1P bang, rumusnya. Kita lihat people-nya, kita lihat produknya, sama kita lihat potensial market-nya, sama kita lihat performance-nya. Nah kuncinya tuh selalu di people bang, karena ini memang investasinya tuh filosofinya ke orang. Kayak misalnya kita, misalnya kayak sekarang the most valuable company Amazon itu, itu Jeff Bezos dari awal berdiri sampai sekarang CEO-nya bang. Dan dulu waktu awal mereka bikin Amazon dia cuma jual buku, sekarang jual apa aja gitu. Jadi emang kita harus percaya sama orangnya dulu nih, apakah orangnya memang yang sama kayak di prinsipnya BUMN bang, akhlaknya oke apa enggak sih. Itu sebenarnya verifikasi banget ngeliat orang gitu ya. Terus produknya itu kita lihat problem sama solutionnya fit nggak sih? Emang dia beneran solving the right problem apa enggak with the right solution gitu. Nah, besok kita validasi lagi dari marketnya. Ini kan bikin bisnis bukan charity bang ya. Beneran ada marketnya nggak sih? Ada orang yang mau bayar apa enggak sih? Potensialnya segede apa sih? Kalau misalnya emang mereka bisa scale bisnis sampai gede. Habis itu terakhir kita validasi dari performance. Emang numbersnya oke apa enggak? Gitu bang biasanya. Kalau gitu harus investasinya besar-besar dong. Gak selalu bang, jadi sekarang mulai ada banyak platform. Jadi kayak kita di MDS sendiri, kita kan dapat dana besar tuh dari Telkom. Kita lihat kita juga harus mendukung ekosistem yang lebih early. Jadi makanya kita mulai bikin pendanaan-pendanaan untuk bisa invest yang company lebih kecil-kecil lagi. Sampai akhirnya kita lagi mau bikin inisiatif untuk angel investor. Jadi kita mau bikin angel investor network untuk memberikan edukasi dan pendampingan untuk gimana biar orang-orang Indonesia, terutama mungkin awalnya mungkin lebih ke high note dulu, tapi gradually yang untuk orang umum kita bisa kasih pendanaan ke startup juga lewat skema crowdfunding. Jadi di mana dari sisi OJK license-nya juga sudah ada crowdfunding, itu kita lagi coba eksplor apakah kita bisa memfasilitasi network tersebut untuk bisa langsung pendanaan, termasuk dengan profesional BUMN juga untuk bisa kasih pendanaan ke startup langsung lewat platform tersebut. Tapi kalau yang namanya early banget itu menilainya berat banget ya, karena seperti saya kasih contoh di Cina aja. Cina itu kan dia ada ini ya, startup dulu yang namanya orang pakai sepeda itu loh. Oh, Mobike itu. Kan sekarang dulu itu dikira orang pasti bakal naik nih, ternyata mati gitu. Betul bang, jadi hukum investasi dan keuangan high risk high return bang, itu selalu kayak gitu. Tapi risk itu banyak orang yang bilang hilang, kita hindari. Tapi kalau menurut kita tuh risk harus kita embrace dan kita manage. Gimana nih nge-manage risknya tadi? Makanya tadi kita ada beberapa proses bang. Banyak tuh problemnya orang tuh biasanya kalau dulu emang zaman saya baru mulai industri ini sekitar 8 tahun yang lalu, orang strategi namanya spray and pray bang. Jadi mereka invest yang banyak nih, 100 misalnya, ya mungkin satu ada yang jadi Tokopedia deh mungkin. Dimana itu bakal nutupin resikonya. Tapi kita percaya harus yang prudent, makanya prosesnya kayak tadi bang. Kamu percaya nggak saya pernah bikin gaya seperti sarap untuk sepak bola? Namanya apa bang dulu bang? Market sepak bola Indo gede loh bang. Iya gede, jadi gede saya dulu kan gini, orang dulu kan bikin sepak bola itu mikirnya tradisional gitu ya, mikirnya ini wah berat dan sebagainya gitu ya. Saya kan bikin klub bola itu sekitar 2 minggu. Wah cepet banget bang. 2 minggu. Saya bikin klub bola 2 minggu. Saya jual idenya, gitu ya. Jual idenya. Saya hitung berapa biaya untuk dapat pemain. Saya ambil pelatihnya yang sangat terkenal. Udah. Habis itu mulai saya bikin timnya. Oke, bang. Setelah saya bikin timnya, saya hitung begini. Saya bilang, saya mulai presentasi ke banyak orang. Saya bikin crowdfunding. Udah, saya bikin crowdfunding. Habis itu saya tawarkan nih.
Ini kalau kan masuk Liga 3. Yep. Kalau masuk Liga 2, yep. nilai valuasi klub bola kita itu mencapai 10 miliar. Oh. Sampai 15 miliar. Saat ini saya buka peluang 50 juta rupiah aja. Untuk crowdfunding untuk berapa orang? Betul. Saya buka sekitar 25% saham saya buka. Betul. Saya kemarin dapat sekitar 1 miliar. Wah. Oke banget, Bang. Udah. Saya bikin di Sumatera Utara. Tanding juara Liga Sumatera Utara. Oke, Bang. Udah. Habis itu masuk ke Liga Nasional. Itu pengeluaran saya tambah. Pasti kan, karena skill tambah, kan. Skillnya kan tambah. Akhirnya hanya dapat memang 16 besar di Indonesia Nasional. Bayangin sebuah klub bola saya buat hanya dalam tempo 2 minggu. Saya jadi menang di provinsi, Liga 3, habis itu 16 besar. Satu langkah lagi hari itu. Betul. Kalau satu langkah lagi menang 8 besar, saya masuk Liga 2. Langsung valuasinya 15 miliar. Wah, itu sih. Artinya apa? Saya udah hitung, karena biasanya Liga 2 itu di sini, kalau dijual, maka dia dapatnya sekitar 12 miliar, 15 miliar, 10 miliar. Hitungan saya hari itu, setelah nanti Liga 2, saya kapitalisasi lagi, setelah itu saya IPO-kan. Kayak Bali United. Bali kemarin baru IPO kan, Bang? Iya. Persib kan mau bikin juga. Betul, betul. Banyak klub bola itu jadi susah untuk jadi IPO karena dipakai gaya tradisional. Betul, sayang banget. Saya enggak, saya mainkannya itu seperti valuasi. Kayak MU. Iya, jadi dimainkannya seperti, jadi bahwa ini ada valuasinya sekian, valuasi sekian. Kalau saya lolosin, nilainya naik saham sekian. Kalau sekian, naik lagi. Naik lagi, betul. Dan saya jual lagi sekian persen, gitu. Betul, Bang. Wah, kalau saya tahu, saya juga invest dulu, Bang. Coba, Pak, kita kenal dulu, Bang. Jadi, enggak, saya mau beritahu bahwa ternyata startup itu tidak selamanya harus jadi sebuah teknologi gitu loh. Betul, karena sebenarnya perusahaan rintisan kan sebenarnya startup, definisinya. Iya. Tapi yang bedanya, which is harus kayak Bang Arya tadi, perusahaan rintisan yang didesain untuk tumbuh cepat. Iya. Makanya kayak banyak sekarang perusahaan-perusahaan startup tuh enggak teknologi doang, kayak kopi kenangan, itu kan sebenarnya coffee shop. Iya. Cuma dia memang didesain untuk tumbuh cepat, makanya bisa narik investor. Iya, memang saya kemarin tuh memang tujuannya untuk tumbuh cepat aja. Betul, Bang. Dalam tempo 3 tahun, 4 tahun saya masuk Liga 1, kalau Liga 1 itu kan liga tertinggi Indonesia. Iya. Nilainya ada 30 miliar, Bos. Minimal. Dalam jangka waktu dalam tempo 3 tahun. Tempo 3 tahun. Atau saya lepas di IPO kan aja gitu. Jadi saya baru habis kan baru nanti bikin merchandise-nya apa semua. Betul, itu kan betul, produk betul, habis itu. Tapi dulu saya bikin tipenya seperti itu. Nah, sekarang bikin, ada lagi bikin yang baru. Klub, bikin klub bola seperti itu. Betul, Bang. Sekarang lagi booming namanya e-sport team, Bang. Ah, e-sport team. Baru kemarin ada satu. Ah, itu dia, itu juga iya. Aku juga pengen itu. Juga pengen sama itu. Persis, Bang. Aku juga pengen gitu. Nah, kalau Abang bikin saya invest, Bang. Baik, profesional muda, kita kembali lagi setelah yang satu ini. BUMN dari awal sebelum COVID, ya, kita melakukan 5 strategi ini.
diskusi lebih jauh, saya mau ngobrol lagi dengan ini ya, siapa kawan kita tadi, Ricky. Ya bang. Halo Rick. Mana Ricky? Rick, gue mau ngulik saham Rick. Oke. Ngulik saham banget nih, karena dulu saya pemain saham gitu, saya tuh main saham sehari, saya trading betul, jadi bukan main di fundamental saya, main di trading. Satu hari, saya cuma megang satu hari, saya harus menang 1-2% aja tiap hari. Cuma kalau diakumulasikan, sebulan, 24% juga. Benar. Gimana cari bisnis, nilainya lu dapat keuntungan, returnnya 24% sebulan. Sebulan. Gak ada, susah. Kalau bukan main saham. Rumah juga begitu kan? Gimana, Rik? Gimana, Rik? Oke. Apa yang kelebihan main saham ini? Aku pingin, orang sebenarnya teman-teman dari investor, muda mau senang main saham nih gitu. Oke. Jadi sebelum kita mereka masuk ke investasi saham itu, pertama itu kita harus pahami bahwa tadi mungkin sudah disinggung sama Aldi juga bahwa investasi itu kan ada resiko. Gimana kita memanage resiko tersebut. Yeah. Jadi satu teori yang saya suka, yang biasa saya bagikan juga ke teman-teman muda itu teorinya Elizabeth Warren, itu dari cash flow management bang. Jadi 50% dari income kita itu kita harus secure buat kebutuhan primer kita. Okay. 30%-nya lagi itu kita sisihkan untuk kepentingan pribadi kita, untuk fund-nya kita. 20% lagi itu baru untuk saving sama investment. Nah itu harus disisihkan dari awal, bukan disisakan ya bang ya. Karena tadi investasi itu ada resiko, apalagi kalau kita prefernya memang ke saham yang benar-benar high risk. Itu dalam hitungan menit aja, misalnya kalau kita nggak siap, itu harganya bisa turun. Nah kembali tadi pemilihan sahamnya sendiri. Saham itu ada 700-an yang ada di Bursa Efek sekarang. Itu mulai dari fundamental itu harus kita pilih baik-baik. Saham yang benar-benar perform secara laporan keuangan, secara operasionalnya, itu bisa kita kulik di laporan keuangannya. Kemudian setelah itu kita bisa masuk ke yang namanya tadi yang abang suka itu analisis technical. Kita baca pergerakan harga sahamnya, kapan kita harus masuk nih, jangan sampai pas lagi tinggi-tingginya kita malah masuk. Itu yang harus dipahami. Nah, edukasi-edukasi ini memang sekarang sedang kami giatkan juga dari Sekuritas dan juga Bursa Efek Indonesia. Itu dari tahun 2015 ya. 2015 itu kita sudah bareng-bareng kita campaign yang namanya Yuk Nabung Saham. Nah, di situ kita mengajak teman-teman muda itu mengenal saham. Kemudian dari situ kita ajarkan juga cara milih sahamnya. Gitu. Jadi ini ya, high risk, high value lah ya. Betul. Ya. Saya dulu Rick mainnya nggak banyak Rick, 1%, 2% sehari. Cuma saya main 1M, 2M. Gede bang. Tapi saya jadinya dapatnya 20 juta, sampai 40 juta sehari. Saya bisa dapat, rata-rata dulu saya dapatnya 300 juta sebulan. Mantap. Dulu, itu dulu ya, waktu lagi ganas-ganasnya. Masih muda sih, darahnya masih panas. Sekarang udah mulai agak menurun. Maksud saya adalah sebenarnya ini buat teman-teman milenial, bahwa ketika Anda mau main saham gitu ya, ini peluang dapatkan dana besar itu sangat besar. Saya punya grup saham, saya punya grup-grup teman-teman saham, kami biasanya sharing. Jadi biasanya bisa cerita Rick mungkin bahwa bikin grup saham, ngobrol-ngobrol saham, siapa yang ini, mana saham yang mau diambil, mana yang mau saham ini yang risknya lagi tinggi, mana yang mungkin naik, mungkin itu jadi sebuah peluang bagi kawan-kawan dari profesional muda untuk mulai mengenal saham pelan-pelan. Tapi Rick, aku rasa kamu udah bisa bikin ini kelas-kelas khusus untuk saham nih untuk teman-teman milenial. Jadi edukasi saham itu kalau dari kita itu rutin bang. Rutin ya? Jadi, satu minggu itu ada 3 kali. Di mana Rick bisa ditonton? Di BNI Sekuritas itu. Ada linknya nggak? Kenapa? Pakai webinar atau gimana? Webinar betul, webinar. Begitu mereka sudah buka buka akun saham, itu langsung kita invite. Oke, langsung di invite ya. Seminggu. Nah, ada 3 buat kali. Kawan-kawan ini silakan masuk ke BNI Sekuritas loh. Jadi saya promosi BNI Sekuritas nih. Gak apa-apa lah. Harusnya itu ada Mandiri, harusnya Mandiri Sekuritas juga ada. Silakan aja. Jadi silakan, nanti Anda akan dikasih webinar
Dan ini sangat bagus untuk kita mengetahui bagaimana saham ini ya, mengenai permainan saham, bukan permainan saham sih, berinvestasi saham. Permainan dikira main-main apa? Main investasi gitu. Oke. Okay. Nah, ini Flo, saya pengin ke Flo ini. Flo. Iya, Pak. Flo, kamu dari satu bisnis ke bisnis lainnya, produk lainnya berapa lama biasanya kamu bisa lakukan itu? Artinya dari pakaian kamu ubah ke sini, tambah lagi ini, tambah ini, berapa lama biasanya? Itu hitungannya tahunan sih, Pak, sebenarnya. Tahunan. Karena kita kamu dari awal mulai kan usianya ada berapa, Flo? Kenapa, Pak? Kamu kan masih muda banget nih, udah tahunan kamu bilang. Sorry, soalnya gak kedengeran, Pak. Kamu kan masih muda. Usia kamu berapa? Usia? Iya. 30, Pak. Loh, kamu mulai bisnis sejak umur berapa? Aku mulai bisnis dari umur 21. Wow, udah 9 tahun. Sekarang produksi kamu, produk kamu apa aja, berapa banyak? Kenapa, Pak? Produk kamu berapa banyak? Produknya, Pak. Iya. Nah, karena kita fast fashion sih, kita udah ratusan sih, Pak. Karena kita kan terus produksi, ngejar untuk koleksi baru gitu loh, Pak. Jadi update trend. Oke, update trend. Tapi beda bidang berapa lama kamu pindah? Beda bidang, tambah lagi, beda bidang lagi, tambah lagi, berapa lama biasanya? Biasanya sih kita di dalam setiap minggu pasti kita ada new arrival, Pak. Oke. Enggak, untuk beda produk misalnya dari ada yang tekstil, ada pakaian. Tapi tadi ada lagi yang lain kan selain pakaian? Ada. Nah, itu untuk nambah produk baru itu kamu bidang lain itu berapa lama biasanya? Oh, kalau untuk pindah kayak gitu sih kita ada analisa pasar dulu. Okay. Gitu loh, Pak. Karena kan udah pernah ada pengalaman jatuh bangunnya dari awal mulai gitu kan, Pak, ya. Jadi sekarang kita enggak mau gegabah sih. Jadi kita mungkin untuk ngeriset dulu minimal 1 bulan sih, Pak, kalau untuk produk yang baru ya. Jadi tetap akan melakukan riset dulu sebelum masuk ke pasar baru, ke satu produk baru ataupun jenis baru ya di bisnis gitu ya. Iya, betul, Pak. Oke, jadi kamu lihat marketnya sejauh mana. Nah, ini dengan pandemi gini bagaimana? Pandemi seperti ini, Pak? Iya. Nah, jadi sih kita kan puji Tuhan nih dari online, sekarang kita ada punya 3 offline store, Pak, ada cabang juga ya. Okay. Dari awalnya hanya online shop. Jadi makanya ini investasinya jangan diremehkan kalau misalkan hanya di online shop aja misalkan ya. Nah, waktu lagi awal pandemi ini pastinya kita kena dampak, Pak. Bahkan pernah satu hari di salah satu branch kita itu penjualannya benar-benar nol. Pokoknya singkat cerita, akhirnya kita coba relevan dengan kebutuhan zaman, itu kuncinya sih. Karena kan kita juga nggak pengen banget mecat karyawan, dan puji Tuhan non aku nggak ada pecat satupun karyawan, THR kita juga on time ke semua karyawan. Nah, caranya gimana? Kita relevan dengan zaman, kita mengeluarkan produk yang dibutuhkan oleh zaman. Karena kekuatan kita di pakaian, jadi kita memproduksi masker, Pak. Okay. Kita maskernya kita kondisikan, ada juga yang masker fashion. Bahkan sebelum pemerintah melakukan gerakan pakai masker, kita sudah mensosialisasikan dulu gerakan pakai masker. Terus kita juga produksi APD. Nah, sejak kita berubah pivot gitu, Pak, mengikuti relevansi zaman, karena ini juga butuh kecepatan ya, dan ketepatan, penjualan kita dalam 1 minggu langsung naik, langsung di atas 10.000 pieces. Untuk masker aja gitu loh, Pak. Jadi relevansi itu salah satu kunci sih, Pak. Relevansi terhadap kondisi market betul satu fungsi ya. Satu kunci gitu ya. Iya, betul. Okay. Betul. Nah, sekarang kapitalisasinya klien udah berapa kapitalisasinya? Bisnisnya. Pengin tahu aja, pengin tahu. Ini enggak kedengeran? Nilai kapitalisasinya udah berapa, Flo? Nilai kapitalisasi sih kita sekarang udah di atas 4,5 miliar sih, Pak. Oh. Dari yang tanpa modal itu sih. Tanpa modal itu ya. Oke, makasih Flo. Nah, Mbak Ayu ini kan, kan kita tahu nih banyak juga pengembang itu memainkan harga propertinya gitu. Jadi dia naikkan dulu harga properti gitu ya, naik tertinggi, habis itu setelah kita beli, itu properti jatuh gitu, apalagi setelah habis tuh rumahnya gitu. Nah, sekarang kan kondisi... Aku udah pernah kejadian tuh, sampai sekarang tuh harganya sama aja. Aku beli 4 tahun lalu, harganya segitu juga. Nah, berarti harus apa namanya, pintar-pintar kita memilih propertinya. Gitu ya. Siapa pengembangnya juga. Kalau misalnya kita pengembangnya mau beli top properti baru dari cuma nggak boleh saya sebut namanya. Pengembangnya top. Ya. Nah, sekarang ini justru di daerah yang katanya planet lain itu loh. Waduh, gimana tuh? Jadi sebenarnya properti kalau kita mau invest properti justru saatnya sekarang. Lagi murah-murahnya. Karena kan kondisi lagi seperti ini ya, kondisi lagi tertekan semuanya. Nanti si Ricky juga bilang begitu, saatnya sekarang beli saham, karena saham lagi turun-turunnya. Nah, makanya ini ada ininya, ada solusinya nih. Kan daya beli
lagi melemah nih masyarakat. Ya. Nah, tentunya penjual, baik itu penjual yang individu ataupun pengembang, itu pasti dia akan nggak bisa nih menawarkan harga yang mungkin seperti tahun-tahun sebelumnya. Okay. Karena memang kita lihat growth kenaikan harga properti saat ini hanya kisaran 1,5%. Sementara kalau beberapa tahun yang lalu, mulai 2010 mungkin 2012, 2013, kenaikan harga properti itu setiap tahun luar biasa, sangat signifikan. Nah, sekarang kan agak tertekan, jadi... properti tahun berapa ya? 2012 tuh, 2011 tuh. Nah, itu lagi... 2,5M, habis itu lagi tinggi-tingginya itu. Langsung 6M loh. Setelah itu stuck sampai sekarang. Iya, nah, tapi tetap sudah dapat capital gain dong, gitu kan. Nah, justru sekarang nih, invest di properti. Terus per BU tuh bang, per BU. Tapi cash is the king bros. Nah, ini yang menarik. Justru itu cash is the king. Kalau ada properti orang BU tutup, langsung beli gitu. Nah, ikan. Itulah cash is the king. Saat itu kita mengontrol semua ini gitu, market gitu. Jadi selain untuk beli properti nih, misalnya kita juga pengen untuk investasi yang lain, pakai fasilitas pembiayaan. Jadi kan harusnya kalau beli properti kan 100% nih bayar cash. Nah, kalau kita pakai fasilitas pembiayaan dari bank, KPR contohnya KPR, misalnya, berarti hanya menyediakan down payment dan biaya KPR. Betul. Sehingga kan down payment sangat ringan sekarang. Betul. Mulai 5%. Oh, 5% ya? Iya. Oh, 5%. Hanya 5%. Kita beli kalau gitu mulai besok. Sehingga 95% yang harusnya kita bayarkan ke penjual bisa kita alokasikan untuk investasi yang lain. Oke. Jadi kita ini jadi bagi-bagi momentum untuk beli karena ada bisa pakai pembiayaan gitu ya. Iya. Menarik juga nih. Hmm. Daerah mana Mbak yang paling menarik saat ini? Banyak. Saya juga mau dengar tuh bang. Jangan, makanya jangan bilang banyak dong, kita pengen. Nanti kita offline aja. Offline aja. Siap. Oke, nah Aldi gimana nih? Kalau sekarang peluang Indonesia gitu ya, di saat seperti sekarang ini dengan kondisi corona gitu, dengan startup tuh gimana nih peluang kita? Nah, kita pasti ngeliat ada dua mata uang lah, dua mata koin lah. Ada challenges, ada opportunity. Challenges-nya pasti tadi mungkin seperti mention juga, pasti banyak yang lagi susah nih karena kan ekonomi lagi turun, apalagi krisis sekarang tuh agak unik ya. Jadi saya kan trickle down, jadi perusahaan yang gede dulu yang susah, baru yang kecil. Ini yang kecil dulu yang susah, karena baru yang diawali gede. Dari krisis karena, kesehatan. Betul. Makanya kita lihat tapi itu jadi opportunity pertama. Karena tadi banyak yang lainnya turun juga. Kalau company bisnisnya bagus sih, misalnya kayak sektor-sektor yang struktural tuh impact kayak misalnya keuangan fintech atau misalnya contoh kayak yang lain-lain yang terkait FMCG consumer misalnya. Itu kan sebenarnya kan bisnisnya kan basic orang butuh kan. Cuma saat ini di mana turun karena emang lagi ekonomi jelek. Tapi ke depan jangka panjang karena kita long term investor, Bang. Jadi kita believe itu masih bagus, tapi lagi koreksi nih. Gimana harus invest? Sama kedua, kalau buat startup kita believe COVID itu tuh untuk pandemi itu malah jadi chief innovation officer katanya bang. Jadi malah jadi akselerasi karena orang adopt digital bang. Semua orang nggak ada yang mau ketemu orang, semua pakai platform. Jadi banyak opportunity yang mungkin tadinya kita lihat oh belum waktunya, sekarang jadi ada waktunya. Kayak contoh misalnya orang dulu nggak mau chat sama dokter, mereka pengen ke rumah sakit, sekarang mereka chat dokter. Sekarang nggak mau. Sekarang aplikasi kesehatan itu pesta. Lagi bagus banget. Karena orang takut ke dokter. Betul. Jadi nanya-nanya langsung aja sih. Chat aja bang. Chat aja. Dulu demam dikit ke dokter, ke rumah sakit. Betul. Sekarang ditanam. Karena kalau disentuh sama dokter kayaknya sembuh gitu. Itu dia bang. Efek psikologisnya ada. Kalau sekarang nggak mau berhenti. Gitu. Kalau sentuh malah takut sakit. Gitu. Sentuh kita takut. Rapid dulu. Rapid dulu. Nanti kena corona bahaya kita. Itu dia. Nah, saya pengen tahu itu kalau di teman-teman di MDA itu ada nggak metode yang tadi crowdfunding itu minimal jadi angel investor tuh udah dibuat nggak misalnya? Minimal 50 juta udah bisa jadi angel investor. Tadi kita masih coba ukur-ukur sih bang. Oke. Jadi mungkin kalau buat yang ke yang level mass itu kita masih belum fokus dulu. Kita mau fokus yang validasi yang gede-gede dulu bang. Yang high net of individual lah. Jadi gradual sih kita expect pinginnya nggak beda jauh sama kayak invest saham. Orang bisa langsung kasih dana 5-10 juta bisa jadi pegang saham karena juga udah ada license-nya juga bang di Indo di OJK untuk crowdfunding. Nanti kedepannya pingin seperti itu sih bang. Oke. Saat ini kita lagi mau validasi idenya dulu. Jadi saya cukup ini ya, cukup tertarik itu ya mengenai angel investment tapi dengan cara dana yang sangat kecil. Relatif tadi minim, itu kan memberi ruang besar kepada
pada orang ya. Betul. Kita tahu dulu kan di saham aja satu lot tuh minimal berapa? Betul. Kan sudah turun bisa gitu ya. Lebih sedikit lagi, Bang. Lebih sedikit. Baru perbedaan antara satu dulu kan saham tuh naiknya berapa ya? 50 atau berapa? Sekarang kan udah turun gitu. Ya. Jadi membuat ruangnya untuk bermain makin banyak. Iya, gitu. Betul. Bang. Jadi kerugian juga makin kecil kemungkinannya. Jadi orang makin gampang invest gitu kan. Ini angel investment juga bisa seperti itu untuk crowdfunding tadi kan. Kedepannya kita harap kedepannya seperti itu ya, karena cukup banyak sebenarnya. Sebenarnya banyak opportunity. Banyak banget opportunity di sana dan belum ada yang garap gitu. Yeah. Belum ada yang garap kan gitu, apalagi dikasih ruang-ruang bahwa keuntungannya sekian persen, sekian persen. Yeah. Asal jangan nipu aja. Betul, iya. Itu yang kita lagi verifikasi dulu, Bang. Jangan karena sampai itu. Kan tahu kan ada yang kemarin. Masa sibuk dong itu juga, kita nggak mau itu, Bang. Bukan, yang sampai kemarin rame itu loh. Sang diadu-adukan itu kan juga bikin menakutkan bagi investor. Oh itu dia, betul. Tahu kan? Iya, tahu. Tahu kan? Kita di meta. Cuma saya enggak boleh ngomong. Saya juga boleh ngomong, Bang. Baik, ini juga kita terima kasih kepada kawan-kawan Nobar, teman-teman ITDC, PPD dan Rekayasa Industri. Ini teman-teman di Rekayasa Industri ini anak-anak ITB ini banyak ini, pintar-pintar tapi kaku. Kenapa gitu tuh, Bang? Ya karena tahunnya belajar aja baru bikin sesuatu jadi mereka investasi agak-agak kurang. Waduh. Tahunya bangun-bangun nanti makanya perlu diajari tentang ITB itu. Kita ngobrol-ngobrol ntar, Pak. Iya, perlu. Direkin tuh perlu sepertinya. Nah, saya mau nanya nih sama teman-teman. Nah, Mbak Flo udah investasi di mana aja? Komen Mbak Flo. Saya mau nanya Mbak ini. Mbak apa? Mas Aldi Wey. Udah investasi di mana aja? Ada investasi enggak? Saya cerita-cerita ngobrol-ngobrol lah. Saham, majority saham. Sebagian kecil di surat utang bond. Okay. Terus invest beberapa bisnis teman. Okay. Startup tadi angel investing kecil-kecil. Yeah. Atau saya bikin bisnis sendiri juga. Okay. Invest itu sama pasti invest diri sendiri lah, Bang, buat belajar gitu-gitu. Oke. Okay. Kalau Mbak Ayu? Ya lagi belajar juga nih investasi saham. Saham juga ya. Kalau Rik, lo main saham gak, Rik? Ada, Bang. Ada juga. Ada. Banyak. Ah ya relatif loh, Bang. Relatif. Ricky ini pasti tahu aja dia bocoran mana yang mau naik mau turun lengkap dia. Hanya sebagai harus bagi-bagi informasi gitu. Kalau Flo gimana? Ada nggak di luar dari bisnis sendiri? Ada nggak investasi tempat lain? Ada. Properti atau apa gitu? Di emas. Oh di emas. Iya. Oke. Okay. Terus kemudian ada juga di properti. Oke. Okay. Di aset bergerak sama di perusahaanku. Aset bergerak mobil maksudnya sewa menyewa. Kenapa? Sewa menyewa mobil. Iya, ada juga sih yang pakai rental. Kadang-kadang. Oh, karena saya kan kadang-kadang bingung nih. Investasi di modal apa barang bergerak itu kan pusing. Karena biasanya turun harganya gitu. Iya. Mungkin ngerental kali ya. Rental kamu banyak juga. Ekspedisi ya. Ekspedisi, oke. Oke, terima kasih. Dan kita akan kembali lagi yang setelah yang satu ini. Sebuah semangat baru dalam menghadapi tantangan di masa depan. Kementerian BUMN dan seluruh BUMN di negeri ini terus bekerja keras untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial demi kepentingan masyarakat luas.
melalui inovasi model bisnis yang akan mendorong mesin pertumbuhan dan kepemimpinan teknologi agar siap menghadapi perubahan. Melalui peningkatan investasi dan terciptanya ekosistem investasi yang sehat, pengembangan talenta adalah kunci agar BUMN siap bersaing secara global. Semua ini hanya untuk negara dan bangsa, untuk Indonesia. Semangat baru ini kini hadir dengan wajah baru, dengan bentuk visual yang terinspirasi semangat inovasi dalam pemanfaatan teknologi, dalam komposisi yang menggambarkan semangat kolaborasi, membentuk inisial institusi kebanggaan kami, bersanding dengan lambang negara Indonesia tercinta, Garuda Pancasila. Inilah wajah baru kami, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, BUMN untuk Indonesia. Ya pemirsa, inilah Edgar si tukang belanja online. Ah, baru beli sneakers nih ya. Edgar ambil HP tuh. Edgar nemu jaket ternyata gercep sekali mau bayar dia. Ya, saldo elektroniknya kurang saudara-saudara. Edgar mulai top up dan sold out karena Edgar terlalu lama. Lucy berisik. Ribet amat belanja online, debitin aja pakai Mandiri. Hah? Debit Mandiri bisa buat belanja online? Caranya? Gampang kok. Pilih bayar pakai debit, masukkan nomor kartu, masa berlaku, CVV di belakang kartu, dan kode OTP yang lo terima. Kok aku nggak terima kode OTP-nya? Gak masalah, nggak semua toko online butuh OTP. Nih. Kan didebitin pakai Mandiri. Saatnya debitin belanja online. Saatnya Mandiri. Sorry, Profesor Muda copot ininya. Jadi udah nggak apa-apa, biar aja. Baik, kita kembali lagi dan kali ini saya ada beberapa kawan-kawan yang bertanya ya. Ini dari Dani Ananda. Dani Ananda, pengen jadi investor sukses seperti Sandiaga Uno. Cara melindungi investment kita ke bisnis kita gimana? Biar aman dan nggak tertipu. Mungkin kalau untuk properti gimana nih, Mbak? Mbak Ayu gimana, Mbak? Iya. Sebenarnya investasi itu kan salah satu upaya kita ya, ya. Untuk melindungi nilai uang kita. Ya. Nah, melindungi uang, ya itu. Ya. Investasi adalah melindungi nilai uang kita. Ya. Karena kan harapannya kita semakin ke depan dengan bertambahnya tahun itu kan ya. Kepemilikan kita itu semakin bertambah. Ya. Ya. Nah itu bisa kita tempatkan dalam berbagai investasi tadi, mau yang sifatnya financial asset ataupun ya. Non-financial asset. Ya. Kalau financial asset kan tadi berupa entah itu obligasi, reksadana, saham, deposito, instrumen keuangan. Kalau yang non-financial asset kan kita bisa logam mulia, ya. Barang-barang antik, kemudian juga properti, tanah. Ya. Balik lagi, teman-teman profesional muda lebih firmnya di mana? Oke. Okay. Atau mau investasi untuk usaha-usaha. Semua itu ya harapannya bisa memberikan manfaat karena namanya investasi kita tentu ingin mendapatkan manfaat yang lebih okay. dari apa yang kita investasikan tersebut. Nah ini kawan-kawan jadi penting ya. Karena kalau uang Anda itu Anda tidak investasikan, maka sebenarnya nilainya bakal turun. Ya. Karena kena inflasi. Betul. Nah, kalau kita kena inflasi artinya 1 miliar sekarang 2 tahun lagi dipegang terus itu nilainya akan turun. Iya. Kalau ditabung doang di dalam tabungan
karena bunganya di tabungan lebih kecil daripada inflasi, maka dia juga akan ikut turun juga. Maka yang paling aman ya memang investasi. Betul. Untuk melindungi. Nah, tapi untuk melindungi supaya aman, nah saya mau tanya nih sama Ricky. Ricky, gimana supaya mengamankan investasi di saham? Mengamankan? Iya. Oke, jadi investor itu ada profil risikonya, Bang. Ya. Jadi sesuai dengan karakteristik tipe-tipe investornya. Jadi ya, sebelum mereka invest biasanya ada kuesioner ya, yang menentukan mereka itu levelnya di mana? Apakah konservatif? Ya. Apakah moderat atau dia termasuk yang agresif. Nah, kemudian terkait yang yang konservatif tadi, mereka bisa masuk ke instrumen-instrumen seperti reksadana pasar uang yang less volatile. Ya. Kemudian kalau yang moderat bisa ke pendapatan tetap atau kalau yang agresif tadi bisa ke saham. Ya. Nah, banyak juga yang instrumen di luar pasar modal yang aneh-aneh itu, Bang, ya. Ya. Yang menjanjikan return tinggi dan segala macamnya, ujung-ujungnya angus gitu kan. Nah, itu sebenarnya bisa kita cek di Satgas OJK. Ya. Jadi ke 1500655 itu bisa kita konfirmasi terlebih dulu apakah produknya ini terdaftar. Ya. Nah, kemudian legalitasnya seperti apa? Ya. Itu sih yang ininya. Oke, ini jadi menarik karena memang kalau mau aman ya ambil surat utang negara. Pasti di atas lebih tinggi daripada inflasi, pasti, kan? Pasti. Ya. Itu juga cari aman tuh. Deposito juga aman, sun juga aman, properti aman banget, aman banget properti. Asal tepat memilih propertinya. Ya. Lokasi jadi penting. Lokasi, kemudian kalau beli properti yang baru, kita lihat siapa pengembangnya. Ah. Kemudian kalau sebenarnya kalau kita mau investasi dalam bentuk properti, itu yang baru, pengembangan proyek baru, harus tahu juga prospek kedepannya. Ya. Pengembangan wilayah tersebut seperti apa? Betul. Karena itu tentu akan memberikan pengaruh ya. Ya, pengaruh terhadap capital gain yang kita harapkan dengan berinvestasi di properti tersebut. Oke, ini Mbak, saya punya 4 amplop. Teman-teman bisa pilih. Saya kasih ke Aldi dulu. Aldi pilih nomor berapa, Di? 1 2 3 4? 1 dong. 1 ya. Wah, Aldi beli 1 langsung. Ini ada pertanyaan, Di. Nah, ini truth and dare. Sebut kamu pilih yang mana? Truth aja. Oke, sebutkan satu saham yang tidak layak dibeli. Waduh. Aku sebut merek berarti nih. Waduh. Bingung. Bumi. Kagak naik-naik, Bang. Kagak naik-naik. Udah berapa tahun. Bumi. Bumi saya enggak nyangkut. Nyangkut dia. Ini nekat. Jangan, enggak boleh saya ngomong seperti itu. Belajar tapi, Bang. Belajar. Dulu jauh masih muda. Iya. Bumi. Memang buminya pasti dia tinggi, Pak. Tuh, tek. Jatuh. Jadi udah di dalamnya ada? Cut loss lah. Cut loss. Saya pernah tau gak hanya cut loss, tau apa? Gak bisa jual, gak ada. Kagak ada mau jual. Karena dia ada di harga paling bawah. Gak ada mobil lagi. Dan itu berhenti. Sahamnya gak bergerak, diem aja. Udah mati tuh. Uangnya dia dalam aja tuh. Oke. Ke Ricky. Ricky pilih nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Ini ada 2, 3, 4. Ricky pilih mana? 3. Ini. Nah, truth or dare? Atau yang mana? Truth. Oh, wah, kok semua truth ya? Hal paling memalukan yang pernah dilakukan? Main saham maksudnya. Yang memalukan ya? Iya. Lu bilang untung-untungnya rugi, malu nih sama investornya. Mungkin nahan rugi sampai dengan 50%. Nahan rugi sampai 50%. Betul, ya? Saya nggak cepat cut loss waktu itu. Nggak cepat cut loss ya. Jadi kamu ini ya tahan, mudah-mudahan gitu ya. Betul. Berdoa. Berdoa. Ya, walaupun banyak doanya, kalau emang udah rugi ya rugi aja. Gak ada gunanya doa. Sampai tumbuhan juga nggak naik-naik. Naik-naik. Oke, ini tinggal Mbak Flo. Mbak Flo, nomor berapa? Nomor 4, Pak. Nomor 4. Nah, jawab cepat. Oke. Reksadana atau obligasi?
Reksadana. Oke, okay. Swasta atau BUMN? BUMN. Wis, ngopinya ke BUMN dia. Ini lagi di acara BUMN, berani-beraninya pilih swasta ya, Pak. Matematika atau seni? Seni. Erick Thohir atau Nadiem? Itu Erick Thohir. Ini lagi di acara BUMN. Kalau diundang sama Kemendikbud dia pilih Nadiem. Senayan City atau Plaza Senayan? Plaza Senayan. Oh, Plaza Senayan. Berarti ini udah tradisional ya? Konsul. Iya. Kalau Sensi kan pasti yang agak-agak. Nah, ini kembali nih, Mbak Ayu langsung nih. Jawab cepat. Tahan atau jual? Tahan. Sabar saya. Sabar. 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 Lama atau sebentar? Waduh. Cepat. Lama atau sebentar? Lama atau sebentar? Iya. Kok bikin dalam apa konteksnya ya? Apa? Wah, kemana-mana nih Bang Arya, Bang Budi langsung menjurusnya. Lama karena tipe yang loyal ya? Iya, kan kamu kan tadi tahan kan? Orang tahan pasti lama. Betul. Betul kan? Loh iya benar, orang tahan pasti lama. Orang yeah lama pasti tahan kan? Atta Halilintar atau KKI? Apa? Atta Halilintar atau KKI? Atau siapa? Atta. KKI. Atta Halilintar atau KKI? KKI. Atta. Oh, Atta. Emas atau falas? Emas atau falas? Emas. Emas. Himbara atau BCA? Wah, hati bisa keluar SK nih. Pertanyaan. Aduh. Aduh. Bahaya banget. Aduh. Aduh. Ayo Mbak dijawab. Harus ditungguin. Lama nih kalau jawabnya lama. Oh, harus dijawab. Ya, iya. Ya, kan kita ya di Himbara lah pasti jawab lagi dah. Mana mungkin berani itu dia. Pertanyaan yang enggak perlu dijawab. Enggak perlu sebenarnya dijawab. Ini yang bikin pertanyaan enggak benar. Enggak mungkin jawabnya yang lain. Gila, Pak. Oke, baik profesional muda kita sudah banyak ya. Walaupun memang ini tidak belumlah begitu dalam. Tapi paling tidak bagi teman-teman profesional muda bahwa kalau Anda mau melindungi nilai uang Anda yang Anda miliki, maka Anda harus investasi. Ya. Investasinya nanti tergantung. Ya. Baik apakah yang memang yang cari aman gitu ya, atau yang memang dia progresif, atau yang lebih berani lagi agresif gitu ya. Kemudian juga kalau Anda hanya berpegangan pada gaji Anda, maka Anda akan ya standar naik gaji Anda aja. Dan Anda akan sangat susah juga nanti untuk menambah nilai dari dana-dana dan uang-uang Anda. Apalagi kita kan tahu kita nggak boleh korupsi kan? Ya teman-teman milenial harusnya nggak boleh korupsi lagi, itu bukan budaya kita gitu. Jadi cara yang paling aman dan nyaman cari duit adalah dengan cara investasi. Dan yakinlah kalau Anda pintar berinvestasi, maka Anda akan kaya. Udah pasti kalau kaya gampang cari jodoh. Karena cewek-cewek sekarang udah ogah. Walaupun Anda buncit perutnya gendut, walaupun Anda kurang ganteng, tapi kalau uang Anda banyak, Anda akan dipilih oleh mereka. Cewek-cewek cantik itu. Jadi jadi ayo belajar investasi karena ini sangat penting dan sangat berguna bagi Anda. Dan karena masih muda, mulai investasi sejak awal. Kalau mau berbisnis seperti tadi tuh, teman kita Flo baru umur 21 sudah berbisnis. Sekarang usia 29 sudah bisnisnya makin besar dan makin banyak. Dan kami juga menyampaikan terima kasih ke sponsor kita, ada Bank Mandiri, kemudian ada ASDP Indonesia Ferry, kemudian Pegadaian, dan terakhir teman-teman PNM. Dan tidak lupa juga kepada Yayasan BUMN yang tetap mendukung dan mensupport Indonesia Muda Club. Sampai ketemu di episode mendatang. Terima kasih.
Ya, pemirsa, inilah Edgar si tukang belanja online. Baru beli sneakers nih, ya. Edgar ambil HP tuh. Edgar nemu jaket ternyata gercep sekali mau bayar dia. Ya, saldo elektroniknya kurang, saudara-saudara. Edgar mulai top up dan sold out karena Edgar terlalu lama. Lucy, berisik. Ribet amat belanja online, debitin aja pakai Mandiri. Debit Mandiri bisa buat belanja online. Caranya? Gampang kok. Pilih bayar pakai debit, masukkan nomor kartu, masa berlaku, CVV di belakang kartu, dan kode OTP yang lo terima. Kok aku nggak terima kode OTP-nya? Gak masalah, nggak semua toko online butuh OTP. Lancar nih. Kan didebitin pakai Mandiri. Saatnya debitin belanja online. Saatnya Mandiri.